Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimulakan seluruh ahli jutang kuasa Masjid Taqah, ahli jutang kuasa khuriah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama balik perbincangan kita risalah kifayatul mubtadi. Kalau saya tak silap, sifat yang ketiga. Keempat. Baik. Muka surat 11, sifat yang keempat. Keempat daripada sifat-sifat yang berkait dengan Allah yang wajib di atas tiap-tiap kita belajar. Yang pertama, ulama atau wajib kita kena belajar, faham, yakin Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya, Allah buat kita. Yang kedua, Allah Ta'ala itu sedia, bukan baru. Ada Allah Ta'ala bukan baru. Sedia. Inilah sifat ketuhanan yang tidak ada kepada yang lain selain Allah semata-mata. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu, iaitu Tuhan yang asal. Orang lain semua baru. Kuliah baru mula, masjid baru buat, kita baru beranak. Yang ketiga, Allah Ta'ala itu kekal, tak binasa. Lain daripada Allah, semua binasa. Nah, kecuali syurga, neraka, sirat, mizan, itu pun Allah Ta'ala perintah syurga, neraka itu supaya kekal. Syurga, neraka itu makhluk. Tetapi Allah nak kekalkan di bawah pemerintahan Allah Ta'ala. Adapun Allah Ta'ala kekal, kekal yang hakiki, yang tidak di bawah kekuasaan siapa-siapa. Jadi sedia dan kekal ni tak ada pada orang lain, melainkan ada pada Allah sahaja. Itulah kata Allah ni asal. Hak lain tak layak nama Tuhan. Nah, Allah ni sah, tak berbilang, asal, tidak berbilang. Baik. Jadi apabila kita dah faham, kita semua mengaji dah, cuma kita ulang nak peringat je. Allah Ta'ala ada, sedia, kekal, tentu tidak sama dengan makhluk. Keempat, wajib kita tiap-tiap mukallaf yang berakal cukup umur, percaya, beriman. Dan i'tiqad, berpegang sungguh-sungguh dalam hati kita, tetap, mesti dan sabit, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis artinya, erti mukhalafah itu bersalahan Allah Ta'ala. Tak sama, tak serupa, tak semacam, tak seperti Allah tu bagi segala yang baharu. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tak sama tu tiga sudut. Dengan bahawa zat dirinya, diri Allah tu bukan jirim. Diri Allah bukan macam diri kita. Diri kita ni dinamakan jirim. Bukan jisim dan bukan jauhar. Maksudnya diri Allah Ta'ala tak sama dengan diri makhluk. Diri makhluk ni ada hak keras, ada hak lembut, ada nampak, ada tak nampak. Tak sama semua. Nah.
Macam orang pun tak, macam bukit pun tak, macam hantu pun tak, macam malaikat pun tak, macam angin pun tak, macam api pun tak. Tak semua. Diri Allah Ta'ala ni tak sama dengan diri makhluk. Tahu mana? Allah Ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai. Tidak ada sesuatu seumpamanya. Jadi tak ada. Diri Allah ni tak sama dengan diri makhluk. Yang mana diri makhluk ni, nama diri kita ni, tubuh badan kita ni, jirim. Jisim. Nah. Apa dia jirim jisim? Yang pertama, diri kita ni baru Allah buat. Yang kedua, kita ni, diri kita ni terima dibelah bahagi. Nah. Mona Fendi dikata orang berapa belah. Tu boleh belah bahagi. Kepala cantung dengan tengkok, tengkok cantung dengan badan, badan cantung dengan lengan, lengan, kaki, badan cantung dengan kaki. Itu maksudnya bercantung-cantung. Ada. Oh, duduk lah kereta. Ya. Baik. Jadi Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Diri Allah tu tak sama langsung dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Sama ada macam orang pun tak, macam malaikat pun tak, macam angin pun tak, macam mana pun tak. Jadi jirim ni sifat yang pertama, diri kita ni baru Allah buat. Yang kedua, boleh dibelah bahagi. Yang ketiga, terima binasa. Diri Allah tak macam kita. Dan diri kita ni bertempat. Kita duduk dalam masjid, kitab duduk atas meja, ayak duduk dalam botol. Angin duduk dalam bola. Tiap-tiap makhluk mesti bertempat. Diri kita ni baru boleh dibelah bahagi, bertempat dan binasa. Diri Allah dah tak macam tu. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Lepas tu, dan sifatnya Allah Ta'ala bukannya arad. Arad ni sifat makhluk. Sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Apa dia arad? Sifat makhluk. Contoh, pedas ada kat cabai. Masin ada kat garam. Manis ada kat gula. Diri Allah bukan arad. Nah. Baik. Arad ni kita boleh dapat, sifat makhluk ni kita boleh dapat dengan 5 panca indera. Arad, sifat makhluk ni kita boleh dapat dengan 5 panca indera. Semua tu tak ada ke Allah Ta'ala. Yang pertama, kita boleh nampak bentuk warna. Tak ada ke Allah Ta'ala. Merah, putih, nah, coklat, biru, hitam. Tak ada ke Allah Ta'ala sifat tu. Yang pertama. Hak boleh tengok ni bukan sifat Allah Ta'ala. Nah, mimbar ni bentuk macam ni, benja ni bentuk macam ni. Ni makhluk. Bentuk warna tak ada ke Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala sifat yang ada pada makhluk apa dia? Yang boleh kita dengar. Suara mutu, suara kereta, suara kipas. Tak ada ke Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang kita boleh bau, wangi, busuk. Hanya tak ada ke Allah Ta'ala. Saya pergi sembahyang-sembahyang tahajud, bau wangi, dia kata Tuhan mai kat kuah. Boleh jadi kufur. Sebab ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai. Tidak ada suatu seumpamanya. Tu makhluk, tiba-tiba kita kata Tuhan. Salah. Ya. Kemudian yang boleh kita rasa, masan, masin, kelat, pahit, pedah, tawak. Masin. Nah, manis. Tak ada ke Allah Ta'ala. Dan yang kelima yang boleh kita sentuh, lincin, kasar, tak ada ke Allah Ta'ala. Nah. Tutup Isalih Syed Rahimahullah. Dia kata, kalau orang tanya mu, Tuhan ni besar ke kecil, tinggi ke rendah, gemuk ke kurus, dia cara orang tua-tua tak apalah jawab cara aku ni. Dia kata, kalau orang tanya mu, Tuhan ni besar ke kecil, gemuk ke kurus, tinggi ke rendah, jawab kata mu gila. Dia orang tua tak apa boleh hewat lagu tu. Kita tak boleh hewat lagu tu.
Kita kena jawab macam ni. Soalan yang ditanya tu tak kena kepada tempat. Seolah-olah kita tanya, gelas ni laki ke perempuan? Tak kena pada awal. Tanya tak betul ya. Kotak tisu ni jantan ke betina? Hui, mana sifat dia? Tanya pun tak kena lah. Tanya Allah Ta'ala ni nisbah kepada makhluk tak tepat lah. Jawab kata soalan ketuhanan yang kita soal tentang makhluk tak berkait dengan Tuhan. Soalan tu tak kena pada mula. Pada awal lagi soalan tu tak tepat dah. Tak boleh tanya Tuhan ni bentuk-bentuk macam mana. Kerana Allah Ta'ala ni tidak berbentuk. Ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu seumpamanya. Lepas tu mengaji naik bengong. Kalau lagu tu, kok tu pun tak, kok ni pun tak, Tuhan lagu mana? Wallahualam. Dia kata, lagu mana? Benda tak ada. Benda ada, tapi tak tahu lagu mana. Kita kata berlamak. Benda ada, tapi kita tak tahu macam mana. Banyak sangat. Di antara dia, angin. Macam mana angin? Cerita tak? Macam mana roh? Cerita. Tak boleh cerita . Roh yang duduk dalam badan kita ni, kita tak boleh cerita macam mana. Kulli ruh mi amri rabbi, katakanlah olehmu wahai Muhammad, roh tu adalah urusan pekerjaan Tuhanku. Tak tahu, nak cerita tak erti. Macam mana angin? Macam mana jin? Tak tahu. Kita tak tahu. Tapi ada amalan tengok hantu. Pak Sumit rahimahullah ta'ala dia bagi amalan tengok hantu. Dia kata, hak orang mandi, orang mayat tu, hak tonyoh gigi, tonyoh telinga, percah-percah kain tu, ambil, jemuk, bakar. Ada bacaan-bacaan dia, sapu di mata ni, terbuka. Allah Ta'ala buka kan, boleh tengok hantu. Kita tak usah, pening kepala dengan orang pun tak larat lah. Orang tu perangai guni, orang ni perangai guni, hak ni perangai lagu ni. Pening lah kita. Tambah tengok hantu. Tapi almarhum Datuk Arundin, dia nampak. Dia nampak jin. Anak murid dia faham dah. Kalau dia turun kedai, dia kata, kita jangan makan kedai ni, kita naik, kita cari kedai lain. Maksudnya ada benda. Kadang-kadang dia kata, ada jin berbentuk kera, duk kencin sebagai pelarih makanan di situ. Kita tak nampak, betul lagu mana? Kita ada hati kita. Rasa macam berat nak langkah masuk. Rasa macam semacam, ya. Keluar lala tu, kita cari kedai lain. Allah bagi firasat kepada mukmin. Tapi kalau kita rasa lagu tu gagah juga, hatu tak payah. Hatu tak boleh lah. Baik. Di samping baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'un alim. Dan satu lagi, bismillah siqatan billah wa tawakkulan alaih. Bismillah siqatan billah wa tawakkulan alaih. Ada satu hari Tok Rizaleh dia minum ayak. Gelas ni mahal. Kalau jatuh pun tak pecah. Kalau jatuh 2-3 kali tak pecah. Tiba-tiba hari tu minum sarapan dengan anak murid. Hari Jumaat, kuliah perdana, kuliah umum, mingguan. Tuan ayat teh, tuan. Cawan hak tok guru ni hancur. Perang lagu tu. Alhamdulillah Tok Wisalih kata. Allah Ta'ala pelihara kita. Ada orang tak main. Pecah cawan tu. Bismillah, siqatan billah, wa tawakkulan alaih. Ataupun petua, jari bawah ni tak bawah, hak atas tak lagu tu. Kita pegang gelas lagu tu. Kalau air hangat, sejuk bawah, ada benda tak elok. Kalau air sejuk, panas bawah, tak elok. Bahaya. Baca doa, bismillah siqatan billah wa tawakkulan alaih. Habis tak ingat, bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa wassami'un alim. Minta Allah Ta'ala jaga pelihara kita daripada segala keburukan, kejahatan musuh zuhir dan batin. Jadi Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Dirinya tak sama dengan makhluk. Sifatnya tak sama dengan makhluk. Tak sama. Kalau sama macam kita, nama baru.
Ni tak sama. Macam mana? Wallahu a'lam. Tu dalam kitab Aqidatun Najin Imam Ja'far Sadiq rahimahullahu taala, dia ni mengaji, dia tanya hampir-hampir 300 orang guru. Itu dia sebut dalam kitab Aqidatun Najin. Soalan dia ni tok guru banyak tak jawab. Nah. Tanya apa? Sampai had mana kita nak mengaji ilmu kenal Tuhan ni? Nak mengaji kenal Allah ni sampai had dia takat mana? Tok guru dulu dia warak, kalau dia tak yakin dengan apa yang dia belajar, dia tak akan jawab. Itu diriwayatkan dalam kitab Aqidatun Najin, 300 orang dia tanya tak jawab soalan tu. Lalu Allah Taala bagi dia mimpi Nabi, Nabi mai habaq jawapan tu kepada dia. Nah. Nabi jawab, hakikat had mempelajari ilmu mengenal Allah, apa yang terbayang terupa dalam akal dan hati tu semua bukan Tuhan. Maksudnya Allah ni tak sama dengan makhluk. Maksudnya kita tak tahu macam mana. Ha tu kena. Wallahu a'lam, Allah ada tapi tak sama dengan kita. Angin ada tapi kita tak tahu macam mana. Roh ada, kita tak tahu macam mana. Covid ada, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala ada tapi kita tak tahu macam mana. Dirinya tak sama dengan kita, sifatnya tak sama dengan sifat makhluk. Pendek katanya, ini rumusan. Ringkas cerita, rumusan yang kita kena faham, kita kena pegang. Bersalahan Allah bagi segala yang baru ini, apa yang terlintas di hati kita, apa yang duk main bayang lintas rupa dalam hati kita, termasuk akal kita. Bukannya lintasan rupa dalam hati dan akal itu bukannya Allah Ta'ala. Kalau dia boleh, kita duk pejam mata nampak rupa, nampak bayang, tu semua bukan Tuhan. Itu semua bukan Tuhan. Allah Ta'ala macam mana? Wallahu a'lam. Tak tahu. Ada buat kita tapi kita tak tahu macam mana. Hak belajar ilmu akidah begitu. Nah. Nabi larang. Kalau duk gagah juga nak bagi faham, nak bagi tahu macam mana rupa Allah ni, sesat. Nabi larang. Tafakkaru fil makhluk, wala jangan tafakkaru fil khaliq, jangan kamu fikir tentang diri dan sifat Allah tu, kamu tak akan dapat. Cuma kita boleh kenal sifat Allah ya. Allah ada kudrah, tu pun hakikat kita tak tahu. Allah ada kudrah iradah, hakikat kita tak tahu. Ilmu hakikat dia kita tak tahu. Macam orang cerita Tok Nek Hang dulu pang lema. Gagah perkasa. Badan dia tegak. Nah, kalau dia menampak orang musin. Tok Nek kita macam mana? Mana kita tahu gambar pun tak ada. Tapi orang cerita lagu tu, kita pegang lagu tu. Allah Ta'ala kita tak tahu. Laisa kamislihi syai. Tidak ada sesuatu seumpamanya. Macam mana Allah? Macam mana Allah Ta'ala firman dalam Quran? Allah Ta'ala sebut dia ada. Allahu ladhi khalaqas samawati wal ar. Allah sedia. Huwal awwalun. Allah kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai. Itu pegangan kita. Hakikat kita tak boleh kenal. Kita tak boleh tahu. Nabi pun tak boleh tahu hakikat Allah. Yang tahu hakikat Allah hanyalah Allah sahaja. Takutlah orang duk dakwa dia kata hangpa mengaji ikut masjid tu duk buka kitab, tak sampai hakikat apa tak kenal Tuhan. Lepas tu kita kata hang kenal macam mana? Weh, dia kata boleh tengok Tuhan. Oh, dalam ahlu sunnah wa jamaah, barang siapa mendakwa melihat Allah dalam keadaan sedang jaga, tengok dengan dua mata kepala dia, maka tidak ada khilaf. Kufur, kafir orang yang mendakwa itu. Kita kata hang tukar kot, tu bukan Tuhan, Tuhan tu. Nah. Tuhan kita tak boleh tahu.
Nabi Musa AS nak tengok Allah pecah Bukit Tur Sina. Nabi, sahabat tanya macam mana keadaan Allah apabila Nabi lihat pada Isra' wal Mi'raj. Nabi kata, tanpa kefian. Nak cerita tak leh, nur ala nur, nak cerita ke mana? Tak reti nak cerita. Tak reti nak cerita. Jangan mereka dalam bab akidah. Bahaya. Nah. Ha. Jadi akidah kita Nabi ajar Allah ni laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu seumpamanya. Diri Allah tidak sama dengan makhluk, sifat Allah tidak sama dengan makhluk, tak sama. Habis itu. Jadi kita nak pi kepada Allah, nak dapat hakikat, kita kena belajar syariat. Yang ni ilmu syariat. Tak boleh lepas. Ini ajaran Nabi. Nabi kita semayang, Nabi kita puasa, Nabi kita banyak zakat, Nabi kita bermuamalah cara Islam, munakahat cara Islam, berakhlak cara Islam. Yang diajar oleh Allah, itulah akhlak Nabi. Barulah dapat hakikat, iaitulah keimanan yang sebenar. Itu hakikat. Tapi kalau kata nak hakikat, tolak syariat, sesat. At-tariqatu bila syari'atin fahuwa batilun. Sesuatu tariqah, tariqat. Perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala. Ha? Bila syari'atin tanpa berpegang kepada syariat agama, fahuwa. Maka perjalanan yang tak ada syariat itu batilun. Batal, sesat. Tak boleh dipegang. Tak boleh. Duk cakap hakikat semayang tak. Mengaji tak. Lagu mana? Tak boleh. Tok Izalih kata lama merin lagu tu. Jadi merin gila tak tahu halal lagu tu. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Wajib kita kena bersyariat. Kan sempurnanya agama Islam, iman, ihsan. Barulah sempurna kita ni menjadi hamba Allah Ta'ala. Kalau pegang hakikat, syariat tolak, itu belum sempurna. Bahkan menjadi salah. Menjadi sesat. Na'udzubillah. Allah Ta'ala bersalahan pada demikian itu. Demikian itu, demikian itu tak sama diri Allah dengan makhluk. Sifat Allah pun tidak sama dengan makhluk. Tak sama tetapi ia, ia Allah tetap ada. Allah ada tapi tak sama dengan kita. Macam mana? Wallahu a'lam. Makhluk ni pun banyak kita tak tahu. Nah, angin, roh, jin, malaikat, COVID, corona, tu pun kita tak tahu. Macam mana kita tak tahu? Habib. Dan satu lagi, tak sama Allah Ta'ala pada perbuatannya. Ha, tiga keadaan. Diri Allah tidak sama dengan makhluk. Sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk. Dan perbuatannya tiada berkehendak kepada orang, barang yang sudah ada. Perbuatan kita, kita buat benda yang ada dah. Buat rumah, guna kayu yang Allah buat. Besi hak Allah buat. Bahan hak Allah buat. Kita nak masak, kena ada beras. Nak masak lauk, kena ada lauk. Baru boleh buat. Itu perbuatan makhluk. Perbuatan Allah tidak perlu kepada maddah alat. Tak perlu. Allah buat bumi ni, ambil tanah mana tamun buat bumi. Ambil ayak mana cedok buat lauk. Tak payah. Perbuatan Allah bersalahan dengan perbuatan makhluk. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah mengkehendaki, Allah Ta'ala kata kun, jadilah. Allah buat jadi terus. Bukan buat dengan kata. Kata itu cepat. Kerana takluk kalam, takluk memberi faham, yang buat makhluk ini itu tugas khudrah. Yang buat ni Allah Ta'ala buat. Sebab Allah Ta'ala ada kudrah yang sempurna. Bukan Allah Ta'ala kata buat jadi, kata jadi dah.
Maksudnya Allah buat, Allah Ta'ala kata jadi, Allah buat jadi. Tak perlu kepada alat. Itu perbuatan Allah, i'jad. Hak tak ada bagi ada, wal i'dam. Hak ada bagi tak ada. Kita kalau tak ada benda, kita tak boleh buat kerja. Contoh, tukang buat rumah, simen habis. Dia kata kena sambung esok, simen habis, tak boleh buat. Simen tak ada. Dia kena tunggu esok pergi beli pula simen, baru boleh buat kerja. Itu perbuatan kita kena ada alat. Perbuatan Allah tidak perlu kepada alat. Tak perlu kepada alat. Kalau perlu kepada alat, ha, nak buat ke mana benda tak ada. Nak buat ke mana? Tak perlu. Kesimpulannya, kita wajib beriman. Diri Allah, sifat Allah, perbuatan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk sekali-kali. Nah, tak sama dengan makhluk sekali-kali. Dan wajib atas kita mukallaf percaya, beriman dan i'tiqad, berpegang teguh dalam hati, tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan mukhalafah, iaitu bersamaan bagi segala yang baharu. Allah Ta'ala tentu tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala mesti tak sama, tak serupa, tak semacam dengan baharu ini. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tahu mana? Apa dia bukti? Apa dia dalil? Apa dia yang menunjukkan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk? Dalil, iaitu bukti yang menunjukkan kata Allah Ta'ala ini tidak sama dengan kita. Contoh, COVID kita tak nampak. Apa bukti COVID? Batuk, sesak, nafas, mati. Itu bukti kata COVID. Bukti kata ada corona. COVID kita tak nampak. Allah kita tak nampak. Makna bukti kata Allah ada tak sama dengan kita? Iaitulah ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman menunjukkan kata Allah Ta'ala ini tidak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Artinya tiada ada suatu seumpama Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Ini wajib kita beriman. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Nah, kita tak boleh samakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Baik. Kita ilmu kita, kita kena mengaji. A, B, C, 1, 2, 3, alif, bata, baru kita erti. Kalau tak mengaji, adat kata tak erti. Kita kena belajar. Kerana ilmu makhluk, ilmu kasbi. Ilmu Allah bukan macam kita. Allah Ta'ala ada ilmu maklumat sedia kala pada dirinya. Hari ni nak jadi apa, esok nak jadi apa, kita tak tahu lagi. Mai masa baru kita tahu hak mana hak Allah Ta'ala buat. Apabila jadi, kita kata, oh, hak lagu ni tu hamau. Kita baru doa, oh, Allah Ta'ala tahu sedia lah. Saat lagi ni, kita tahukah jadi apa kat kita? Tak tahu. Nah. Contoh, kita niat azam, saat pergi pas mayang, aku nak pergi beli makanan ni. Tiba-tiba, kawan kata, eh, jom, saya belanja, kena pergi kot lain. Kita tahu ke? Tak. Allah Ta'ala, tahu pada sedia kala. Perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku, semua Allah tahu. Macam mana tahu benda tak berlaku lagi? Kerana Allah tentu, Allah tahu. Dia mau, dia tahulah apa yang dia nak buat. Nah. Pak dengan anak, pak nak buat kenduri, dia ada plan dah pak ni orang tua-tua, dia ada baca dah lelakar dia nak buat ke mana kemah, nak tak lagu mana, meja nak susun ke mana. Anak susun ke lain, dia kata, apa hang buat kau ni? Awak pak nak buat ke mana? Buat lagu ni. Oh, dia nak kot tu. Sampai masa jadi, dia buat lagu tu. Tak suruh bangkang.
Dia plan nak buat lagu tu, sampai masa dia buat lagu tu. Dia tahu apa dia nak. Sampai masa dia buat lagu tu. Allah Ta'ala tahu. Kena pada azali. Allah Ta'ala tahu pada azali. Baik. Jadi tak sama diri Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala tak sama langsung dengan makhluk sekali-kali. Habis. Itu kena mengaji akidah. Itu kena mengaji akidah. Kemarin ni saya pergi pasar. Lepas tu benda tu RM4. Kebetulan duit dalam poket atas ada RM3. Hak satu lagi RM10. Buka-buka-buka RM10, RM3. Dia kata tu ada berapa tu? RM3. Tak cukup ni. Tak apa. Tak payahlah. Saya seluk-seluk kat bawah dah RM1 lagi. Dia bungkui-bungkui, saya bagi RM1 lagi. Lah, dia kata saya niat dah. Tuhan jenuh padam. Lah, Tuhan tahu lah. Hak jadi macam tu. Tukar lagu tu pun Tuhan tahu lah. Tak usah duk kata lagu tu lah. Dia jual, saya bagi RM3 tentu. Bagi kali pertama Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tentu. Bagi kali yang kedua Allah tentu. Tuhan tahu niat tu terpakai dah. Kan kita faham tiap-tiap niat kebajikan telah dikira oleh Allah Ta'ala. Tak apalah saya kata hak tu tak apa. Hak tadi, hak bagi, hak ni saya bagi pula. Bagi cukup RM4. Hak tu kena mengaji akidah. Kadang-kadang cakap guna. Barangkalilah kebetulan ni ketentuan Tuhan. Lah duk barangkali apa? Memang Tuhan tentu lah. Tak ada barangkali lah. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah buat apa yang ia kehendak. Tak ada barangkali lah. Memang Allah nak lagu tu. Tak ada barangkali lah. Sepatutnya kena cakap lagu ni. Alhamdulillah. Ini semua ketentuan Allah baik bagi kita. Comel belakang. Tak sangka ni nak jumpa ni. Bukan kebetulan-kebetulan. Memang Allah Ta'ala tentu. Kena baik kemah buat akidah ni. Jangan longak. Nah, begitu. Baik. Jadi tahu mana kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk ni nak habis dah. Kapal terbang kalau nak turun pun dia kena pelan. Kalau tak, berjunam. Nah, ni nak berhenti ni. Ada ustaz mai pada sik sat lagi. Ada dia nak jumpa. Tahu mana Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk? Firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai, artinya erti daripada ayat Quran tadi. Erti lain, makna lain, jangan tukar. Erti itu translate Arab Melayu. Makna maksud rumusan, dia tak sama. Itu kaedah dalam kitab susunan kitab lama susunan Jawi kita. Erti terjemah hak Arab ke Melayu. Makna itu maksud. Ni tukar habis. Baca-baca ayat Quran maknanya, seartinya. Erti itu translate. Makna tu maksud. Tu kaedah. Kalau kita mengaji kaedah dalam kitab Torah ni kita faham. Wajib bagi, wajib akal. Wajib atas, wajib syarak. Dia ada kaedah dia. Nah, begitu. Ertinya, erti ayat Quran tadi, tiada suatu seumpama Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang seumpama Allah Ta'ala. Tidak ada. Ni jampi lega, jampi lega, jampi lega ni. Lebih daripada Tuhan ni. Garanti lega. Terang tengok. Lega balik-balik sakit pula. Rupanya jin dia duk balut. Ha, ni kena cermat. Jampi apa pun lega masa tu. Tak leh diri pun. Cuai makin berdiri. Balik lagi tak leh diri pula. Tu berhati-hati. Tidak ada suatu yang memberi bekas kecuali Allah. Ini asbab musabab ikhtiar usaha. Kalau Allah izin kepada dia, jadi. Kalau Allah Ta'ala tak izin kepada dia, tak jadi. Dia pun mati. Kalau Allah Ta'ala nak bagi lumpuh, dia pun lumpuh.
Kalau Allah Ta'ala nak bagi mati, dia pun mati. Itu kena cermat. Tak ada sesuatu seumpama Allah. Lebih-lebih lagi pada pihak mengubah, menjadikan sesuatu. Allah semata-mata. Ikhtiar usaha tak salah, tapi pegangan tu jangan bagi jadi salah. Begitu. Atau dalil atas yang demikian itu, tak sama Allah dengan makhluk. Iaitulah baharu alam ni, berubah alam ni. Tadi siang lah malam, Allah ubah, Allah buat. Allah yang menjadikan alam ni, tentu tak sama dengan kita. Kalau sama dengan kita, lemah, lekeh, tak sempurna. Kita baru, nak buat ni tak leh, nak buat ni tak leh. Nak buat ni terhalang, nak buat ni tersekat, nak buat ni terbatas. Tak boleh. Kalau Allah taklah sama dengan kita, makhluk ni tak ada. Ayat Al-Quran jelas. Laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu seumpamanya. Ayat yang lain, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan kita fikir dengan akal, kalau Allah Ta'ala sama dengan kita, kita lekeh. Kalau Allah Ta'ala sama dengan kita, alam ni semua tak ada. La alam ada, tentu Allah Ta'ala ini pasti, mesti, wajib kita yakin tak sama dengan makhluk. Itulah hakikat ketuhanan. Jadi kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang lagi akan datang. Kelima, wajib kita percaya dan i'tiqad. Wallahu a'lam. Jadi tadi saya minta izin kepada beberapa orang AJK. Hak lain tak dan lah. AJK-AJK lain tak dan. Nombor telefon hak ada, hak tak ada. Cik Jamil saya tak ada nombor telefon. Cik Pakcik Azizan tak ada. WhatsApp-WhatsApp ada lah. 2-3 orang. Saya minta izin. Bulan 9 ni, ni bulan 9 lah. 13 dan 14 ni, saya nak buat Maulidi Rasul. Tok Wee Saleh dia pesan, Maulidi Rasul ni buatlah tiap-tiap tahun. Kalau tak buat besar, buat kecil-kecil. Kerana selawat, kita sebut sirah Nabi, Allah Ta'ala akan bagi keberkatan dan angkat musibah pada tempat kita. Baik. Orang petani, tak ada duit. Dia kerja cari makan kat petani tu. Motong getah, buat nasi rabu. Sampai Rabiul Awal, semelih kambing. Panggil tok guru, panggil pelajar-pelajar pondok. Marhaban. Kemudian, berzanji marhaban. Selawat. Jamu makan. Tiap-tiap tahun dia pun buat. Bukan buat di masjid. Buat di rumah. Rata-rata. Tu di petani, daripada dulu sampai lah. Cuti 40 hari. Rabiul Awal 30. Tak cukup. Tambah 10 hari lagi Rabiul Akhir. Kalau buka, pakai tak mengajak. Kenuri sana, kenuri sini, kenuri sana. Lah ni cuti bang. Semua selaras. Saya ingat, petani hebat dah. Saya pi Aceh baru ni. Dia kata, ustaz. Tak kunci. Dia saya pi satu. Sana dia panggil dayah. Di Aceh dia tak panggil pondok, dia panggil dayah di Aceh, tempat dekat hak yang kapal bekalkan elektrik bawa ke kampung tu, dekat tu lah pondok dia, pondok dayah Darul Fatani Darussalam. Dia mengaji petani, dia bubuh nama pondok dia Fatani Darussalam terus. Dia kata, ustaz, Rabiul Awal di sini daripada zaman Sultan Iskandar Muda sampai sekarang kita 100 hari maulid. Masjid ni atok. Masjid Targa tarikh bila? Masjid Bukhari tarikh bila? Masjid Alam Kudu bila? Dia atok lagu tu 100 hari. Nah. Orang kata pula dah benda hak Nabi tak buat bidaah. Ya, bidaah. Tetapi bukan bidaah semuanya sesat. Bidaah ada hasanah, bidaah ada dhalalah. Hak tak boleh dhalalah. Tak ada nah Quran, tak ada nah hadis pi buat macam Syiah duk kelak badan tu. Hak tu dhalalah. Tak ada nah hadis, tak ada Quran. Adapun dalam maulid, apa ulama buat? Campur kebajikan. Yang pertama impun orang, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hadis, alaikum bil jamaah. Yang kedua, buat apa? Sebut sirah Nabi, berselawat kepada Nabi. Perintah Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima.
cerita tentang Nabi. Nabi cerita tentang kisah kehidupan dia. Sayyidina Abdullah bin Abbas cerita kisah kehidupan Nabi ketika kecil. Itu adalah sunnah yang diceritakan. Pasal apa? Nak kenal. Apabila kenal, cinta. Apabila cinta, dapat apa yang Nabi tawarkan kepada kita. Man ahabbani kana ma'il fil jannah. Siapa hak kasih pada aku, dia duduk dalam syurga. Kereta nama orang. Toyota. Toyota Corolla hak lama. Baik. Jadi, kita nak buat di rumah, payah. Nak kena panggil orang, masak. Kena menyimpan. Ha, jadi kalau tuan-tuan nak tumpang kenuri, nak tumpang buat majlis maulid, niatlah. Ha, ni aku sebahagian ni, aku niat masukkan diriku ni di dalam untuk menghidupkan maulid Rasul. Moga-moga orang yang mai tu dapat kenal Nabi, kasih kepada Nabi. Seorang anak buah saya dulu ni, dia tak mengaji, tak mayang. Buah. Zaman tu Cikgu Soekarno dengan Syekh Zainal Asri buat di Suka Menanti. Tahun 2010-2011 tu zaman dia pun buat. Jadi budak ni mailah majlis tu. Daripada buah tu dia kata, aku ni rupanya ada Nabi. Nabi ni kasih kepada aku semua. Hak ulama' duk cerita tu. Lepas tu dia mengaji, la ni duk di Yaman jadi ustaz. Berkat daripada majlis. Keberkatan daripada majlis maulid Rasul itu. Ha, tapi kena buat ikut cara lah. Ikut tertib ulama atau baru ada kesan kerohanian dia. Syekh Fahmi Zamzam 3 kali strok. Apa dia buat? Ikhtiar usaha dia. Pergi jumpa doktor, ambil ubat, senaman. Di samping tu dia yakin Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Yang pertama solat ajak, yang kedua yasin. Dan yang ketiga dia baca burdah Imam Busiri. Dulu ni kalau pi kat doktor, pi kat tok bomo habis retak dah. Baca burdah. Berkat. Stroke kali pertama lega, menikah boleh anak pula. Stroke kali yang kedua, mengajak lega, mengajak lagi. Saya kali pertama tak dan dengan dia, kali yang kedua tak dan. Kali yang ketiga Allah Taala bagi saya sempat tengok. Macam mana dia berusaha. Masya-Allah, seorang yang kuat. Ikhtiar usaha, dia makan ubat, dia senaman, pagi-pagi dia berjalan. Dia usaha untuk berjalan juga. Lepas tu 7 kali masa tu PKPD. Dia kata anak-anak murid, orang yang mengikuti saya, kalau boleh tiap-tiap hari Jumaat malam Sabtu, 7 kali saya nak buat majlis burdah di rumah saya. Jemput siapa yang berkelapangan. Saya pergi 7 kali. Alhamdulillah. Cuti terus kuliah. 7 minggu tu. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, bacaan Yasin ini niat doakan saya supaya Allah Ta'ala memberi kesembuhan kepada saya. Baca Yasin. Baca burdah. Masa baca burdah tu dia ajak kami berbual perkara. Yang pertama adab membaca burdah. Yang kedua, keadaan-keadaan adab. Masa mana berdiri, masa mana bergerak. Latihan untuk kesihatan. Nah, takdir Allah lega. Balik pi Banjarmasin, lepas PKPD, lepas Syawal. Dua tahun lepas. Maka takdir Allah Ta'ala, apa yang dia nak, apa yang dia hajat, Allah kabulkan. Pasal apa? Berkat cinta dia kepada Nabi. Yang pertama, kalau boleh dia kata, dia harap Allah Ta'ala matikan dia pada usia baginda Nabi wafat. 63 mengikut perhitungan hijrah. 63. Yang kedua, kalau boleh nak mati di bulan kelahiran Nabi. Mati bulan Rabiul Awal. Yang ketiga, kalau boleh nak kebumikan tepi Ma'had Tafiz. Dia kata, nanti saya mati, murid saya membaca Quran, saya dengar di dalam kubur. Semua Allah bagi. Berkat takluk hati dia dengan Nabi. Kasih kepada Nabi. Sungguh-sungguh bukan main-main. Stroke. Lega. Koma. Sebelum koma tu, anak murid dia cerita. Ni Ustaz Ali masa tu, hak derang ni, dia tak boleh pergi sana, PKP. Mana boleh pergi terbang Indonesia. Anak murid hak Indonesia ni cerita. Sebelum Abuya ni stroke, koma, dia ambil ayat sembahyang ni dengan penuh
adab dan sunnah. Sugi, ambil yang sembahyang, doa. Lepas tu, koma. Mati dalam keadaan husnul khatimah, mengamalkan sunnah dengan sempurna. Ketika orang baca burdah, ketika dia tak sedap koma tu, masa dia hidup, apabila orang baca burdah, dia suka bergerak badan dia, tangan dia. Sebab dia biasa ikut, dia orang tu biasa tahu. Dia akan bergerak. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika. Tangan dia akan bergerak. Ketika koma tu, orang baca burdah tu, tangan dia bergerak. Takluk hati, darah daging dia tu dah ada kontak dengan selawat kepada Nabi SAW. Ini kemuliaan yang Allah Ta'ala buat. Ha, jadi, siapa dia yang nak tumpang buat maudi Rasul, nah, tu tabung tu, dia apa Pakcik Mustafa dengan Pakcik Ki kita telah tak tu. Lepas insya Allah bu, lepas mayang ni baru buh sebenarnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf. Nah, hak tadi habis lama dah ni kat 10 minit. Duk melalut kot lain ni. Minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa huma min azami ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah saya nak janji tak mau. Kalau panjang umur, sehat, tak ada kerja pergi mana, pada bulan depan, hari Selasa minggu pertama tu, saya akan bawa seorang anak buah saya baca rawi berzanji. Saya terjemah. Dia baca, saya terjemah. Dia baca, saya terjemah. Sampai kelahiran Nabi itu, kita bangun berdiri berselawat kepada Nabi. InsyaAllah pada bulan depan. Kalau tak ada kerja apa-apa lah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.